Guys, kita masuk tokonya. Kiki. Kamu lakukan sih. Pada kesempatan malam ini saya lagi gak mau mancing dulu, istirahat, kita mau cari amunisi. Niatnya saya mau cari spinning ya, dan teman saya bersama Denroni. Halo. Mau cari spinning lah ya, spinning sama joran. Kita niatnya mau ke Epto Sungli ya. Iya benar. Toko pancing. Semoga ada cintanya di sana ya. Pokoknya untuk rute-rutenya nanti alamatnya saya taruh di deskripsi untuk lebih lengkapnya. Pokoknya tonton terus, simak terus. Semoga videonya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Tokonya. Kiki. Kamu lakukan sih kamu. Ini kita lagi masuk guys. Harus tuh apa sih, spinning apa? Yeah, spinning. Kita sih oke. Oke. Sih spinning sih kayak tutus. Oh, itu angel loh. Benar deh. Angel loh. Montalannya angel. Oke. Kamu lu ceklek nata terus balapan. Jalan-jalan backless sama bundet. Nah, cara aku mending kayak iku ya, temenan. Naik sambil belajar, mau naik bis kayak kan iku. Oke, saya udah mau yang apa? Iya. Yang ukuran 1000 apa? Iya. Sing paling apa? Cara menurut kamu bensin? Maksudnya sing biasa? Ukuran 1000 sedang ora kuat. Ukuran sing maksud ukuran di? Ukuran sih. Betul mah. Bulat-bulat itu kan? Itu mana orang asli kamu? Gede pisan. Orang aturan ngerti lah. Song lah saya. Oh. Itu ke Ichen lah. Hah? Itu ke apa? Ichen 1025. Itu ke pusat. Bukan, itu ke Ichen 1025. Tapi harganya tinggi. Tapi harganya tinggi.
jadi kucing gue juga terbaik. Oh, nak yang? Yang mas? Hah? Nak yang? Cetok? Ada, sama ini. Oh, gue murah kok lah. Yang kok di sini? Kira berapa? Ini apa yang di sini murah sih? Cetok ijen mah? Hmm? 1000. 1000. 2000. 对。 Bisa sih gue. Harganya 2300. 2300. Iya. Dia kegedean loh. Cek ya. Desa. Kok jadi orang tuh gede. Mau sih. Kayak kurang kayak kok cara kok. Kurang. Penting dia ke? Golong atas. Oh tak kau? Papa ya? Si papa. Oh, kalau? Sudah. Oh, ini dah jauh. Ini paling jauh. Ini milik 100. Abang kok ngomong di sit? Ngomong di sit? Di sit gua mau apa? Ada apa? Apa kok sih potongan-potongan? Potongan di sit sih. Iya, potongan di sit. Terus nih. Iya pak, bisa lah. Berarti pasangan loro. Saya mau cari jangan lalu pakai terus ini. Evolution terus ini. Jadi sayang ini cuma satu piece, dua piece nya di sini. Murah bapak. Tapi murah ya. Harganya murah guys, cuma 900. Tadinya 3000 loh. Oke. Mana 3000? Jadi 900. Puji guys, ini tadinya harga normalnya 3000, kepotong jadi 900. Guys, dapatnya XR 1000D yang tadi joranya nggak bisa karena satu piece itu joraganya. Channelnya Den Roni udah mau mancing. Dapat tadi ya, ini kembar lumayan lah. Hari res hadiahnya, kalau beli ini 100 NT loh. Kan mikirin ini kan tadi dibanderol 2300. Iya, jadinya 2000 ya. Setelah apa namanya pembayaran ada kwitansinya, malah dia itu 2000. 2000 terus bonus panah, kotak panahnya itu. Eh, kotak kuman biasanya 1000an, ini isen 100 lah, 100 NT lumayan lah. Ini malah hadiahnya ini model instrumennya kualitasnya lumayan. Ya nggak kalah sama Indonesia lah, undi lah. 50-50 Indonesia sama Jepang. Ini tadinya 2300 ya, katanya 2000. Oke. Guys, mantap. Udah mau siap tempur pokoknya. Bandronya udah eto. Kita pulang aja. Saya lagi cari spinning pen tapi di sini tadi nggak ada. Besok cari di toko lainnya lagi. Udah malam, pulang. Halo Mas Bro, kita sudah capek. Kita tadi udah muter-muter dan saya nggak menemukan cintanya saya karena spinningnya nggak ada untuk pennya. Tadi kita cari-cariin dan Mas Denro ini sudah dapat apa tadi ya? Spinning warna cawa. Dewa. 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 Ukuran 1000.
saya belum dapat, dan tadi coranya juga belum ada ya. Belum itu ada yang ser tapi satu piece ya. Iya. Jadi nggak beli. Mungkin besok-besok kita cari-cari toko pancing lagi yang ada di Cunglik. Dan jangan lupa ya mampir ke channelnya Den Roni. Katanya sekarang ditunggu. Katanya sekarang udah pengen mau mancing. Oke, pokoknya terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan videonya. Semoga videonya bermanfaat. Untuk rutenya nanti saya taruh di deskripsi untuk lebih jelasnya lagi. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan bye-bye.